The reason that it's critically endangered is because of how fast the population is declining. And it's because of this problem of the taking of eggs and the destruction of their habitat. Ya, setahu saya ini burung malenu mengalami penurunan ya. Karena diakibatkan ya mungkin tadi kita sudah diskusi bahwa ini mengalami penurunan ini kayak akibat dari pada misalkan dari terjadi misalkan abrasi pantai misalkan kemudian juga adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan. Sehingga habitat daripada burung maleo ini sudah ya apa yang kita katakan sudah mulai bergeser ke daripada kepunahan. It is not too late. It is possible to still restore and protect an area enough that maleos could continue to live. Could continue to exist because this is the only place left on the west coast of Sulawesi where they're still alive.